Halo guys, balik lagi and welcome back di game Nier Automata. Dan terakhir kali kita sudah mengalahkan Android yang aneh sekali ya, yang tidak pakai baju ya. Oke, dan kita sekarang udah bisa masuk ke sini ya setelah melakukan misi. Gua nggak tahu isinya ada apa. Jadi kita coba masuk. Big Sure. Oke. Jadi lagunya gua hilangkan guys ya, soalnya copyr kanan guys ya. Jadi rata kopi ya, kopi kanannya gede banget gitu loh. Oh, ada tempat rest atau semacamnya. Oke, some jelak. Oke, recovery mantap. Do you want to take a break? Oh iya pak. Oke. Jadi ini kayak lokasi. Oh, masih belum terbiasa gue ya. Ada dua kamar. Oke. Jadi itu seperti tempat rest. Nah, dan langsung aja kita mencoba untuk mencari ya misi baru guys ini. Jadi gua gak tau caranya ngambil-ngambil ini gimana. Ini lokasinya susah-susah guys untuk dapatin ya. Gua udah mencoba beberapa tapi nggak nemu-nemu ya. Jadi kita langsung ke sini aja. Yep. Oh. And let's go. Oke, dan selamat bagi kita semua guys ya yang udah berhasil bertahan dari pandemi ini ya. Selamat datang di tahun 2021 dan semoga di tahun ini semuanya menjadi lebih baik, tidak separah di tahun 2020 guys ya. Jadi semoga ada kabar-kabar baik lah yang lain lah ya, yang sangat menggembirakan dan jauh dari yang kita hadapi di tahun-tahun yang susah di tahun 2020 ya. Dari awal setahun itu sangat-sangat ya gitulah ya guys. Jadi itulah doa kita dan semoga kita juga semakin sehat dan selalu dilindungi ya, semuanya aman tentram dan semakin baik untuk Indonesia juga. Amin amin amin. Oke, lalu kita lanjutkan gamenya gitu kan. Oke. Jadi gua udah beli beberapa pedang guys ya, dan juga mendapatkan pedang yang lama ya gitu loh. Jadi gua udah mendapatkan pedang yang lama. Jadi pas mencari dan titik-titik merah ya, titik. Oh, bawa apaan tuh? Oh, dia perang loh. Ya. Mencari titik merah, gua menemukan, bukan menemukan ya. Gua kembali ke lokasi awal guys. Walaupun belum bisa buka yang tidak bisa diakses itu ya. Di lokasi yang dimana kita di awal-awal, bener-bener di totally awal gitu loh. Oke, tidak ada apa-apa, ternyata hanya itu aja. Tak masalah, lumayan. Tujuan kita ke sana loh. Nah itu, ada yang dibuka kan. Wushup, gue lupa di sini ada fall damage. Bawah kah? Oke. Oke, kayaknya kita akan menuju ke bawah guys. Jadi let's go. Saya nggak mau kena damage. Oh. Aduh. Gua tidak suka dengan lokasi ini guys. Oh, bisa mancing juga. Udah mancing lah. 想像したる人間の姿を模して作られてるけど、機械生命体はどうして僕らの姿を真似するんでしょうか。考えてもわからないことに時間を割くのは無駄。そうですね。Oke, jadi kemarin itu kita mendapatkan musuh yang aneh guys ya. Yang dimana para robot yang dari alien itu berubah menjadi pantu baterai, berubah menjadi sebuah android gitu guys ya. Dimana android itu bisa berevolusi tuh, kemampuannya semakin meningkat, semakin lama kita serang dia semakin kuat gitu guys ya. Dan dia kayak merasa bersedih atau enggak tahu kayak belum jelas ya apalah gitu. Pantu. You obtain a weapon iron pipe. Oke.
Ya, ada dua jalan, enggak. Saya ke sana guys ya. Bentar. Tapi gua mau ngecek sini. Apa tokonya nyala? Apa yang mungkin nyala? Oh. Oh. Tidak ada apa-apa, guys. Mungkin hanya lampu. Mantap. Jadi pas gua off record guys ya, mencoba mengeksplor lokasinya walaupun tidak semua ya, karena susah dan bukan susah ya, terlalu luas gitu loh. Ya kayak gini kan luas banget, Pak. Ini luas banget, guys. Oh, apa? No item. Sangat luas. Jadi cuma berapa bagian aja yang gua explore gitu ya. Gua nemukan banyak sekali hal-hal yang gua tinggalkan. Terima kasih YouTube. Oh, ini ke atas lagi, Pak. Bentar. Ada sesuatu gitu loh. Ada dua jalan, guys. Yang mana nih? Ini sebelah sana dulu. Ya kayak gini nih, ya kan? Jadi banyak tempat yang gua belum jelajahin gitu, guys. Jadi gua coba satu-satu, Ternyata di mana ini? Ya ini lokasinya. Jadi kita coba ke yang satunya dulu guys ya. Mohon maaf guys, namanya juga game open world tuh ya, jadi harus dijelajahin semua. Walaupun bisa sih di off record gue juga bisa belajarin gitu. Ini ada yang kebakar, guys. Ini ada sesuatu yang penting. Are you sure? Apa nih? Senjata baru. Virtuous Trinity. Mantap. Senjata baru, guys. Tantar untuk ke sini. Untung ke situ. Spear. 200. Dapat spear, guys. Iron pub ini, waduh, serangannya. Nah ini nih ya, pedang ini guys, kan hilang ya pas kita sampai sini awal-awal, udah ketemukan lagi ya di lokasi itu. Ternyata beneran ada itu apa tuh, tubuh si Tubi yang udah kebakar guys ya. Ternyata bener-bener dia dibuat lagi gitu loh, jadi cuma memorinya yang di backup kan ya, terus dibuatkan tubuh lagi, ternyata gitu. Gue udah beli ini lebih bagus ini sih serangannya. Oke. Mantap. Yuk. Kita gas. Jadi kalau permisi, kalau kita bukan kita ya. Maksudku gini kan, pantas saja ada fitur meledakkan diri, ternyata itu ya. Jadi tenang aja, bagi kalian yang baru mainkan game ini tuh, item kalian bisa ambil lagi tapi di lokasi dimana misi tersebut kalian lakukan gitu loh. Baru sadar gua ini kenapa kok ada bangunan. Keluarnya dari situ. Oke. Oh, mereka tahun baruan juga, guys. Tahun baruan. Gila. Keren juga nih robot-robot nih. Nah, ini nih aneh nih ya.
robot yang diutus untuk menghancurkan bumi, tapi kelakuannya kayak gitu. Kelakuannya mirip kayak manusianya, guys. Kita mereka belajar atau gimana ya? Aneh, Pak. Ini pasti ada bosnya ini. Perasaanku juga nggak enak, Pak. Kayak wahana atau gimana ya? Wahana, guys. Kayak Ancol gitu, Disney nih. Itu tah hati amusement park. Oh. Oke. Banyak sekali. Gue perasaan gue kayak yang kemarin nih, guys ya. Jangan-jangan mereka akan berkumpul lagi dan berubah menjadi Android yang kemarin, atau Android kemarin ada di sini gitu loh. Let's go lah, coba kita jalan. Apakah dia? Tano sini. Apa? Oke, kita bahas nih semuanya. Sorry bro ya. Level 10, Pak, lumayan, Pak. Asik tuh. Lumayan menyakitkan ya. Padahal kayak gak niat nyerang sebenarnya. Gue aja yang nyerang mereka ya. Dosa ini. Wow. Ngeri juga, Pak. Ngeri sih, ngeri. Nggak nyerang. Big Brother Machine. Except Sorry tak serang. Maaf. Ternyata baik, guys. Dia ngasih kita apa tadi? Sorry. Gak bermaksud nyerang. Ini kan ada satu. Anda ya? Oh iya, hidup nih, guys. Pura-pura doang dia ini. Di peta dia hitam gitu. Tahu bisa kan? Oke. Oh. Bos. Oh, ketemu lagi. Dan oh hello, waduh di situ ada item. Welcome. Gimana ngambilnya tuh? Oh ada jalan muternya, guys. Ada di sini. Aduh dia perang aja nih. Oh sorry ya. Again? No, I don't want to come again. Saya nggak mau datang ke sini lagi. Have fun. Gue nggak yakin bisa have fun di sini. Kayak gitu monster-monsternya gimana mau have fun, bros. Ini putih nih. Have finished. Oh, shop. Oh. Break time, oke. Selamat break time.
Iya, lagi istirahat, Pak. Sorry ya ganggu break time-nya. Oke. Kok serem gitu loh. Kayak ada musuh, guys. レジスタンスの反応はあの建物の方向から発信されています。 Harus dulu lah. Harus dulu musuh-musuhnya. Biar tidak mengganggu. Oke. Quick save. Huh? I remember saya Jupiter Fortune. Ator. Jungra Woman. Oke. Okay. Item. There's no item. Tidak ada. Tampaknya kayak mencurigakan gitu, jadi saya cerang, guys ya. Oh. Oke, sekarang kita masuk. Dari mana nih? Dari sini kah? Yes. Di situ ada jalan, kenapa gua pakai jalan ini? Koko kara saki ni susumu ni wa susumeru ruto ga nai ka shirabete mimashou. Oke, okay, semoga bisa dibuka. Ini loh, kok gak bisa-bisa ya? Harus ngapain ya? Oh, tak kira sesuatu. Harus naik-naik ini kah? Wah, repot sih. Oh iya loh. Bentar. Kayak ada sesuatu gitu. Walah. Oke. Okay. Dan naik sini dulu, guys. Cari jalan ya. Awas ya sampai gak ada jalannya. Udah belai-belai naik nih. Oh, ada. Aduh, masih ada beberapa item yang gak bisa diambil gitu loh. Oh. Anda robot baik kan? Bukan robot jahat kan? Dangerous. Clone machine. Ada yang tidak berbahaya, tapi ada yang berbahaya juga gitu. Ow. Asobo, asobo. Anda bawa tank ya. Bahaya tahu. Pakai tank. Sambil nyari, guys ya. Udah mau gak mau kita lawan. Oke. Not good. Alright. Oh. Ow, ow. It's hurt.
Bentar. Oke. Itu lagi. Alright. What's that? Crystal. Machine core. Okay. So, gimana? Lewat sini? Run. Lari seperti Sonic. Lagi di roller coaster, guys. Oke. Gila gitu, guys. Enggak jatuh lagi. Oh, mungkin. Serang gue yang bener. Nah. Ada musuhnya. Waspada. Ternyata ada robot-robot yang mengganggu. Wah, ini harus di upgrade sih. Ininya si robot. Oke. Ya duitnya. Apa lagi nih? Nah, ini kayak ngambil-ngambil gini ini penting ternyata, guys. Auto heal tuh. Wah. Penting banget auto heal. Nggak ada lagi ya. Oke. Bos kayak gak sehat nih. Jalan, lari dong. Jangan jalan. Jalan. Sakit banget. Aduh. Terlalu semangat lari. Level 15 gue level 10, wey. Kuat sih, kuat banget. Wah, kena aja pak.
Oke, enggak boleh deket-deket deh. Nah, mulu kok. Ya terbang. Guys. Kejar kan? Oh, ya. What is this? One. Hacking? 敵からのハッキングです。 電脳内でダメージを受けると機体に不具合が生じるから気をつけて。 Ya. Banyak lemes. Ini para android-android jangan dikirim, guys. Makin buruk nih. Gak diserang nge-hacking. Oke. Kena. Bagus pak. Oke. Kita ada item. Kita bagus guys, ambil dulu lah. Oh masih ada. Mama roket nggak ngejar. Rasakan ini, pegang ngejarku. Kepatan dong. I have bad feeling about this. Level up. Foto. Udah gua lakuin dari tadi. Itu ada kayak ingatan dari si robot, guys. Wah. Tasukete kurete. Arigato. Hacking-nya no koto desu ka? Boku tachi scanner model ni totte hacking wa tokui bunya desu. Itsu demo engo shimasu yo. Oke. Ambil dulu. Android tachi o tasukenai to. Dame desu. Teki no shisutte. So. What's that? Gue buka sendiri gitu kan, kagetin guys. Gak ada apa-apa. Kaget sendiri gue. Undetect 3.
Terima kasih. Terus core-nya gak diambil. Ini ada core-nya kayaknya tadi. Ya udahlah ya. Ini beres. Ne, to be. Apalagi? Nani? Ano kikai seimeitai. Nanda ka fushigi na koto o ittemashita. Marude kanjou ga kikai seimeitai ni ishiki nanka nai. Sou itta no wa anata yo. Ya ya, punya kayak emosi gitu ya. Aneh banget. Sesuatu ada yang aneh gitu guys. Mulai mesin, kenapa mereka punya? Si Tubi juga punya sih emosi kayak gitu. Jelas banget dia punya emosi gitu kan. Tapi masih belum jelas guys ya, kenapa bisa gitu. Dan sebenarnya sih menyelamatkan mereka karena udah mengalahkan. Oh. Ya, sekitar village. Tidak bisa, kan? 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 Tidak desio. Oke. Okay. Kita ikutin dia. Desio. Nih, nih, nih. Kita naik ke atas sebentar ya. Gua ngambil-ngambil dulu. Ah, oh, akhirnya bisa gua ambil di sini. Ternyata nunggu dia dulu, guys ya. Oke. Okay. Kita naik ke atas. Mana dia? Ayo, ayo. Ada dia yang nunjukin jalan. Semoga enggak ada. Iya, iya, iya. あれは地上から万華や月面の地球に向けて打ち上げ機器です。宇宙空間では資材も燃料もありませんから。なるほど。Berarti yang di luar angkasa persediaan bahan bakarnya dikirim dari bumi guys ya. Pantasan masih ada manusia gitu ya. Tugas itu para droid dikirim ke bumi, terus tugasnya untuk kenapa ada gede-gedean juga? Gak mulus-mulus aja gitu loh. Kenapa sih harus loncat-loncatan? Sebentar. Ya, ya lu. Udah, gak ada apa-apa. Mana? Oh, untung gua kembali. Gak tau juga sih. Kayaknya robot ini baik, tapi gak tau juga. Katanya dia bukan musuh gitu kan. Oh. Wih. Machine Village.
Oke. Ini kemana tuh? Ikutin dulu guys ya. Shirohata, okay. Menarik sekali. Sir. Ngomong dia. Tubi, 機械生命体の言うことなんて信じちゃダメです。 Dia punya nama loh, Pascal namanya guys. Ini para robot yang dikirim oleh alien yang berkeinginan untuk ini guys ya, damai gitu loh. Mereka gak ingin perang, tapi damai. Surrender. Wow. Wow. Enak banget sih. Oke. Okay. Oh. Apa nih? Ya kan, damai-damai saya perlu item ya. Damai oke, okay. Item yes. Gitu aja sih. Damai oke, okay. Item yes. Sih. Gak jelas masih iya sih perdamaian bina to fight. Oh, oke, okay. Mereka gak ingin perang guys ya, bener-bener damai. Ntar ada satu jalan lagi tadi ke atas lagi, kita jelajahin ya. Damai saya harus mantau dulu nih. Ya akses pak. Something di situ. Wow. Auto. Ke situ. Ah. Tap. Oh. Why not? She is still not back. Rosker? お妹のお姉さん。ていうか、機械生命体の姉妹って変な話ですね。同じ工場で作られたとかでしょうか。さあ。メンバー? Ditawan. Please, you are not understand. Okay. Oh, kita ada misi juga ya. Oh. Dulu kita berantem, sekarang jadi teman. Kita tendang dulu nih. Misi. We not enemy kan. Oke. Okay. Kita dapat 2 misi ya. Ini sebelum balik saya mau beli dulu. Wow. Iron pipe. Hey. Kalau anda, jualan apa?
Speed gun. Up. Ini bagus sih. Droplet up. Yes. Punya 7, Pak. Anti chain damage. Itu bayar pakai duit apa ya? Robot-robot ini. Oh, butuh duit. Kecip mungkin ya. Oke, ntar gue lihat dulu guys, misinya di mana aja. Misinya juga masih ada loh. Ini di mana lagi nih? Ini di desa guys. Gak gini-gini loh. Ini misinya jauh-jauh lagi. Ah, kayak gitu. Udah pernah ke sana berarti. Mana lagi tuh? Oke guys, sebentar lagi saya episode kali ini. Jadi kita udah menemukan ya sebuah kenyataannya sangat unik ya. Ini mana ada beberapa robot yang menciptakan desa seperti ini guys ya. Dan mereka bilang kalau mereka itu ingin berdamai ya. Jadi barangnya mereka gak ingin berperan dengan para android atau gak para manusia yang ada guys. Jadi mereka ingin berdamai ya. Unik sekali. Dan kepala desanya ya, barangnya ya, dari desa robot ini adalah Pascal namanya. Ada namanya juga guys. Wow, unik sekali. Oke, sudah guys, episode kali ini semoga kalian terhibur dan suka ya. Dan jangan lupa berikan like, udah bantu sharing teman-teman kalian, sahabat kalian. Dan langsung ketemu subscribe serta loncengnya seperti biasa guys ya. Oke, gue Giva dari Kematerial. Dan sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye.